Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IGC ya, bersama ibu-ibu nih, ibu-ibunya, ibu-ibu cantik, ibu-ibu solihah, insya Allah. Kita sekarang ada di di Cikembar, Sukabumi, di petani ternak puyuh ya. Dan ini selain ada ternak puyuh, Bu, ada ternak madu tuh. Madunya madu kelanceng. Tahu nggak kelanceng? Nah, dia dimulai mengambilnya sarinya dari situ tuh, bunga itu tuh. Matahari. Hah, bukan. Ini bunga yang merah itu namanya air mata pengantin. Sedih banget ya. Air mata pengantin. Nah, kita bisa lihat ke sini ke dalam yuk. Ini ada pohon katuk, pohon anggur. Sebentar. Dan ini Bu, kelancengnya Bu. Nih. Jadi nanti Bu Ii, kalau Bu Ii di sana di Tanah Baru masih banyak ya? Yang kelanceng-kelanceng gitu. Dan ini lebih mahal Bu Ii. Bu Ii dia lebih mahal. Ini. Ini tuh kan kecil-kecil kan ininya? Kelancengnya hampir kayak semut gitu. Semut, oh, dia nyamuk. Lebah ya? Ini lebah juga, cuma kelanceng Bu jenisnya. Tapi Bu Ii harus tanam itu dulu Bu Ii. Yang kelancengnya itu. Iya, itu kalau di rumah banyak ditebang-tebangin ya, karena kayak hama kan cepet di sininya. Justru dia mendatangkan ini. Justru ininya dari situ ya. Iya. Sari madunya. Sari madunya. Nah, ini dia jual juga, Bu. Madunya ada. Bukan madu hidup ya. Ada madu. Dan ini baru nih, baru ditanam, ini anggur. Anggur. Di saya itu ada anggur, tapi gak diurus, jadi gak secantik gini. Ini pohonnya gak boleh jatuh. Ya. SMA, anggur. Ih, banyak banget ya kita. Dan ini ada ternak ikan. Ibu tahu makanannya dari mana? Itu dari kotoran puyuh. Burung puyuh. Dari kita buat kita. Kotoran puyuh dari kemana? Tapi ini kayaknya sudah di ini Bu, sudah di dipanen ya? Sudah dipanen. Sudah dipanen, tidak ada. Iya. Ini ada 1000 ekor. Ini dan banyak tuh di sana. Hah? Wisata rohani. Iya, alhamdulillah. Wisata rohani. Bukan rohani ini. Edukasi. Nah, ini pohon cencau ya, pohon cencau. Saya punya Bu di masjid. Ini di atas. Jadi ini Bu kelanceng itu ya, subhanallah madunya banyak. Jadi dia juga dijual juga. Ih, saya udah punya. Di atas. Kan samping diambil rumah. Manis. Saya banyak, Pak. Oh, kan ada madu yang pahit juga ya. Hitam, itu madu hitam. Pak, ini madu yang biasa, yang buat aku dua. Coklat ya, yang kekuningan gitu. Hmm. Ini di rumah saya udah ada, Pak. Ini sudah ada di rumah, di atas. Jadi itu, Bu, nanti lebih jelasnya lagi. Nanti akan diterangkan oleh dokter Selamat. Ini anggur semua ya? Anggur semua. Dan ini baru-baru nih Bu. Dan cukup mudah dalamnya sebetulnya. Ini pohon pisang. Pisang ini, pisang kepok. Pisang hijau mah gampang Bu. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.